Halo sahabat, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memasang colokan lighter di mobil, dan ini adalah colokan lighter universal untuk semua mobil yang 12 volt. Namun sebenarnya ini bisa juga untuk yang 24 volt. Nah, colokan lighter itu yang seperti ini ya. Ini untuk misalnya kita mencharger gadget menggunakan USB charger yang dicolokkan ke colokan lighter seperti ini. Namun ini di mobil biasanya cuma ada satu. Tapi pada mobil-mobil tahun tinggi sekarang sudah ada menyediakan dua buah soket colokan lighter atau untuk USB charger untuk mencharger gadget. Namun pada mobil ini hanya menggunakan satu saja, dan saya akan menambahkan satu lagi. Biasanya ini terletak di depan, tapi kasus kali ini kebanyakan orang tidak mendapati untuk colokan lighter atau kurang dalam USB untuk mencharger gadget. Jadi saya akan memasang di bagian belakang. Bagian sini ya, di dekat ini rem tangannya di sini, dan colokan lighternya ini seperti ini. Ini saya beli di sebuah toko online dengan harga cuma Rp12.000. Apabila sobat ingin tahu di mana link saya belinya ini, silakan kontak saya melalui Instagram. Link atau alamat Instagram saya berada di deskripsi video ini. Jadi ini untuk cegar lighternya ini atau colokan lighternya. Dia langsung mendapat untuk pemanas untuk pemantik rokoknya. Nah, nantinya akan saya pasang di bagian sini. Untuk peletakannya boleh di mana saja sebenarnya. Saya memasang di bagian sini agar bisa dijangkau oleh penumpang di belakang. Jadi untuk yang di depan untuk penumpang depan dan supir, yang di belakang untuk penumpang belakang. Seperti di sini saya bolongi dulu sedikit. Dan untuk pengambilan kabelnya saya bisa diambil pada kabel di belakang pemantik rokok ini. Dia mengikuti ACC mobil. Apabila posisi kotak ACC, maka cegar lighter atau colokan lighter ini menyala. Namun di bagian belakang ini saya tadi agak susah ya untuk menjangkau kabelnya, agak sempit. Namun saya akan mengambil pada bagian untuk setir mobil. Di sini ada kabel kontak atau kabel ACC mobil. Untuk penyambungannya boleh terserah atau boleh disambung pada 12 volt positif aki langsung. Bila disambungkan di 12 volt positif aki, maka dia akan menyala terus tanpa harus mengikuti mesin menyala atau kontak ACC. Tapi saya akan menyambungnya pada posisi ACC kontak. Jadi pada posisi ACC kontak, maka untuk cigar lighter ini akan menyala sama seperti yang pada standarnya. Oke, pada penyambungan kabel atau pengambilan kabelnya terserah di mana, asal itu kabel ACC. Di sini akan saya bolongi dulu untuk peletakan kabelnya ini, dan perlu penambahan kabel juga ya. Di sini saya menggunakan kabelnya seperti ini, kemudian tang potong, lalu ada skun tancap yang betinanya yang nantinya akan dipasang di bagian sini, di bagian untuk negatifnya di sini ya. Dan untuk yang positifnya sudah ada disediakan seperti ini, yang di bagian ini. Nah, juga disediakan untuk isolasinya. Oke, jadi sebelum pemasangan saya menggunakan sekring. Di sini saya menggunakan sekring yang 10 ampere untuk keamanan, apabila terjadi konsleting bisa aman menggunakan ini. Dan ini saya beli lagi di spare part motor, dan atau bisa dibeli spare part mobil juga ada. Dan di sini sekringnya juga ada rumahannya, saya beli. Sekringnya murah, saya beli cuma Rp1.000. Dan tempat sekringnya ini cuma Rp2.500, tapi setiap masing-masing daerah atau toko berbeda harganya. Dan saya juga membutuhkan untuk skun bulat yang akan saya ambil pada ground. Saya bisa saja mengambil pada kabel colokan lighter di standar mobilnya. Namun saya takutnya nanti pembagian arusnya akan semakin besar dan tidak kuat untuk membagi arus. Makanya saya mengambil kabel pada soket kontaknya atau kabel pada kontaknya, karena di situ ada arus, ada kabel yang bisa menyalurkan arus besar. Oke, jadi ini saya gabungkan dulu seperti ini. Ini saya tancapkan seperti ini. Lalu pada bagian sini, karena ini tidak support ya menggunakan yang seperti ini, saya akan sambungkan menggunakan kabel di sini. Yang merah akan saya kasih untuk yang positif. Thank you.
negatif saya akan menggunakan kabel warna hitam ini, dan nantinya saya akan beri sekun yang akan bisa ditancapkan pada bagian ini lighternya nih di sini, karena pada bagian sininya bodinya adalah yang negatif atau ground dan di sini positifnya. Oke, jadi pada bagian sininya saya akan memasang colok konektornya di sini. Makanya ini akan saya bolongi sesuai dengan diameter pada cigar lighternya ini. Oke, jadi ini sudah saya bolongi, nanti ke bagian sininya saya akan masukkan seperti ini nantinya, dan saya akan kasih ring di bagian sininya untuk ini ringnya karet ya, agar nanti untuk pembolongan ini tidak nampak bekas bolongannya. Jadi nanti bagiannya di sini ini hanya untuk agar apa, kemudian agar mempercantik tampilannya saja. Kalau tidak dikasih juga tidak apa-apa, karena di bagian sininya kan agak apa ya, sempit ya pada colok konektornya. Jadi nanti takutnya bolongan itu nampak. Kemudian di sini saya akan letakkan bagian sini. Nah, seperti ini nanti jadinya. Kemudian bagian sininya. Nah, pada bagian sininya ini akan masukkan ini. Kemudian diputar. Oke, jadi ini sudah terpasang. Kemudian ini bagian tadi saya akan pasang pada bagian sini. Lalu kabel merahnya di sini di tengah. Oke, jadi sudah jadi seperti ini ya. Dan saya pasang lagi covernya ini. Oke, jadi cigar lighternya sudah saya pasang dan seperti ini ya. Dan kemudian saya akan memasang tuh kabelnya. Ini kabelnya tadi saya selipkan di bagian sini hingga menuju dia ke sana. Oke, jadi untuk kabelnya saya akan sambung ke kabel kotak yang bagian belakang sini ya. Saya akan buka dulu cover belakangnya ini. Oke, jadi covernya sudah saya buka seperti ini. Kemudian saya akan mencari pada kabel kotak ACC-nya, dan di sini ya, pada bagian sini adalah untuk kontak ACC-nya. Biasa dia menggunakan soket seperti ini soketnya, namun di mobil ini seperti ini bentuknya. Nah, di sini saya akan cari untuk posisi kontak ACC-nya menggunakan tes pen DC seperti ini. Pernah saya buatkan tutorial cara pembuatannya. Nanti bisa dibeli di toko spare part motor dan mobil. Pada sisi groundnya saya akan ambil pada bagian di sini, pada body atau ground mobil yang menyatu pada negatif aki. Kemudian pada posisi kontak saya ubah ke ACC ya. Ini on dan ini ACC, dan dia sudah posisi ACC. Lalu saya akan cari mana yang test pennya menyala. Oke, pada bagian ini test pennya menyala. Saya akan coba untuk posisi off kan kontak. Nah, off kontak dia tetap menyala, berarti ini bukan ACC, berarti ini adalah untuk 12 volt. Saya ubah ke ACC lagi. Oke, pada bagian sini dia menyala. Saya akan ubah ke off. Dia mati, saya ubah ACC. Dia menyala. Oke, berarti ini adalah untuk ACC ya. Kabel ACC, maka saya akan sambungkan positif pada bagian cigar colok konektornya ke sini. Untuk yang negatif, mungkin saya akan cari lagi di pada bagian body mobil atau ground massa body mobil yang menyatu pada negatif lagi. Oke, jadi tadi kabel ini tadi ya yang ACC kontaknya, dan saya sambungkan ke sini.
sebelum saya sambungkan ke positif tiga lighternya atau colokan lighternya, saya akan pasangkan sekring tadi ya, yang nilainya itu 10 ampere. Jadi di bagian sini ya, kaki sekring satunya saya pasang di sini. Dan pada bagian kaki sekring satu lagi saya pasangkan ke 12 volt trigger elektron tadi, yang kabel merah ini ya. Jadi pada bagian positif colokan lighternya sudah saya pasang dan saya kasih sekring. Sekringnya saya taruh di sini. Tinggal bagian yang negatif pada colokan lighternya ini, kabel hitam tadi ya. Dan saya akan ambil pada baut ini karena baut ini menyatu pada negatif aki langsung. Sebelum itu saya pasangkan sekun bulat untuk penyambungan kabelnya ini. Oke, jadi pemasangan kabel sudah selesai di sini. Untuk positifnya dan negatifnya saya ambil pada bagian sini. Ini besi yang menyatu pada negatif aki langsung. Dan tujuan saya mengambil pada kabel ACC kontak agar arusnya lebih besar lagi ya. Bila saya mengambil di sini, saya takutnya arusnya terbagi oleh trigger elektronnya. Jadi takutnya itu kabelnya akan panas bila digunakan secara bersamaan. Oke, jadi ini saya pasang kembali cover-covernya. Dan saya akan coba untuk trigger elektr atau colokan elektr telah saya pasang ini. Oke, sudah saya rapikan semuanya dan saya pasang, dan saya akan coba untuk colokan elektr yang telah saya pasang ini. Pertama saya akan coba menggunakan ini USB charger. Nah, sudah tercolok seperti ini dan saya ubah posisi kontaknya ke ACC. Sekarang posisi kontak sudah ACC dan USB-nya menyala, ada warna biru nih tanda indikatornya. Nah, saya coba untuk mencoba mencharger menggunakan colokan elektr yang telah saya pasang ini. Sudah saya charger dan ini menyala ya, dan ini sedang mencharger juga. Tidak perlu repot-repot lagi membagi slot USB charger pada mobil, tidak perlu lagi untuk berebutan untuk menggunakan atau mencharger, mencas gadget pan juga ada, di belakang juga ada seperti ini. Oke sahabat, mungkin sekian saja video saya kali ini tentang pemasangan trigger lighter atau colokan lighter ini. Semoga bermanfaat bagi sobat. Jangan lupa subscribe channel saya bagi sobat yang belum subscribe agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info dan tutorialnya kepada sobat, dan like video ini, komentar di bawah apabila sobat ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.